ekspedisi wisata Danau Toba bersama Bapak Jokowi tercinta. Sembari menikmati surga alamnya, berkeliling Danau Toba bersama Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia tercinta. Alkisah asal-usul Danau Toba ini sangatlah memilukan dan mengiris hati kita. Berawal dari seorang pemuda yang sangat ganteng yang bernama Toba, dia memancing ikan di danau yang kecil. Lalu dia mendapatkan ikan yang sangat besar dan sangat indah sekali. Kemudian ikan tersebut dia bawa pulang ke rumahnya untuk ditanak dan dimasak menjadi makanan hidangan yang sangat lezat. Namun apa yang terjadi, ikan tersebut berubah menjadi manusia, menjadi seorang putri yang sangat cantik, dan sisik ikannya berubah menjadi emas. Kemudian si Toba menikahi perempuan yang cantik jelmaan ikan tersebut. Syarat tidak boleh mengungkit asal-usul perempuan tersebut bahwa dia berasal dari ikan. Dalam pernikahannya, mereka memiliki seorang anak yang diberi nama Samosir. Hari berganti hari, Samosir menjadi dewasa dan menjadi anak yang sangat pemalas karena dimanja oleh ibunya. Sehingga pada suatu hari, ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan kepada bapaknya Toba yang sedang berada di kebun. Ketika itulah Samosir menolaknya. Tapi karena paksaan daripada ibunya, Samosir terpaksa mengantar makanan kepada bapaknya Toba. Namun apa yang terjadi? Samosir bukannya memberikan makanan kepada bapaknya, malah dia memakannya sendiri. Ketika sampai kepada bapaknya, dia hanya memberikan makanan kepada bapaknya sisa-sisanya saja. Kala itulah Pak Toba marah besar kepada Samosir anaknya dan memaki-maki Samosir dengan perkataan dasar anak kurang ajar, dasar anak berasal daripada ikan, sambil mengukur dan menamparnya. Ketika itulah Samosir pulang dan menceritakan hal kejadian kepada ibunya, bahwa ayah telah memakinya. Ibunya menangis mendengar cerita itu dan mengatakan bapak kamu telah melanggar sumpahnya sendiri, dan meminta Samosir untuk lari ke bukit. Namun malapetaka besar menimpa. Gemuruh dan badai besar datang. Tiba-tiba Samosir berubah menjadi sebuah pulau yang ada di tengah Danau Toba. Dan ibunya menjadi ikan emas yang ada di Danau Toba tersebut. Sementara nama Toba adalah diambil dari nama bapaknya yang meninggal seketika itu.